welcome back to Fakri HP Mode Vlog. Sekarang jam 2:30 sore, hari Selasa. Habis hujan anjir, gua gak bawa jas hujan. Hujanan gua, tadi neduh dulu di CK. Hari ini gua mau riding ke Taman Bungkul. Ada apa Taman Bungkul? Gak ada apa-apa. Tapi ada tamu dari jauh, Jakarta men. Apa ya, dibilang motor vlogger bisa. Setelah dari Taman Bungkul, rencana kita tikum di sana ya, kita tikum di sana karena dia tadi habis dari Bebek Sinjai sama pacarnya. Tadi aku diajak, tapi ya gue tau diri lah. Kalau gue ikut, gue jadi obat nyamuk dong. Gue sendirian dong, kasihan banget gue. Gak ada yang dibonceng. Habis tikum di mana? Tikum di Taman Bungkul. Kita bakal nongki-nongki ganteng, nongki-nongki cantik, asik. Ngopi-ngopi lah di salah satu warkop terkenal di Surabaya. Kalian yang nonton ini pasti semua tahu. Walaupun lu di Jakarta, walaupun di Surabaya, walaupun dimanapun, pasti tahu deh warung kopi apa ini namanya. Karena ini warung kopi ini terkenal banget. Warung kopi lo ya. Warung kopi terkenal banget. Nah, kalian nanti lihat deh. Jadi ini gue OTW Bungkul dulu. Sorry banget buat doi, buat dia, karena dia udah nunggu di sana. Tadinya gue udah berangkat dari jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 1:30 gue udah berangkat. Tapi tengah jalan kok hujan deras anjir. Jadi mau nggak mau gue neduh dulu lah. Daripada gue sakit, ya sakit anjir. Wah ini pelanggaran namanya nih. Di sini kering anjir jalannya, lihat deh. Bangs. Daerah sana deras anjir hujannya. Di sini kering. Wah pelanggaran. Pelanggaran tas kakap. Mohon, ditungguin bro. Yang bertanya siapa tamunya, ya nggak usah rahasia-rahasiaan, di judul sudah udah ada. Ya kalau kalian mau lihat orangnya kayak gimana, nanti gue tunjukin. Itu juga kalau boleh sama dia. Kalau nggak boleh ya maaf ya. Nih Taman Bungkul, ntar nggak boleh muter sini, muter depan aja dah. Ambil kiri, set. Gue pakai motor apa, gue gak paham dah. Oh, cari MOG. Mana. Mana doi. Jadi nih tamu kita anjay. Dia sudah di dalam, mungkin lagi makan atau mungkin lagi ngopi-ngopi. Tapi dia bentar bakal ke sini, terus kita lanjut ke warkop tempat kita tujuan awal semula, oke? Okay? Kata gue tunggu di sini aja biar gampang nemuinnya. Siap-siap bos. 2000 years later. Waduh, ini adminnya sport bike nih. Wah, gila.
Anjing tinggi banget lu. Pari. Tommy, baju lu kayak basah. Hah? Jaket kayak basah jaket. Lumayan dikit udah kena angin kering. Ini mana nih? Carlo ke itu apa Starbucks? Apa? Hujan enggak? Kayaknya udah enggak sih ya kayak gini udaranya. Ini udah nyala ya? Nyala kok. Eh keren kan mounting gue nih. Di? Lakbannya mantep banget ya. Maksa banget anjing. Sudah jangan soalnya. Gua depan ya. Langsung aja deh, ha. Ya. Yuk, ayo. Nah, ini udah ketemu sama adminnya. Sport bike. Aduh. Ini Starbucks aja udah ya. Ya udah, sikat dah. Karena tadi sampai basah banget gitu kan. Ya enggak, udah kering lah, lumayan lah ini mah. Jaketnya bagus sih. Iya. Ya, yo. Ini udah ketemu sama punya sport bike. Anjing dia tinggi banget. Apa gue yang pendek? Dia pakai Z800. Helmnya anjing gue naksir nih helmnya. AJC Arpa berapa? 10 ya? Jadi ini kita bakal lanjut ke warkop kita. Tadi ya udah kedengeran ya bakal kemana gua. Warkop namanya Starbucks. Lu semua pasti kenal lah. Anjing dia full gear gini, gue cuman jaketan, sepatuan biasa, celana jeans biasa. Dia full gear anjir. Ini ya nanti lah pelan-pelan nabung, gue bakal beli gear yang memadai. Sembari nabung buat beli moge juga, amin, amin. Ini jet lama kayaknya gambut banget ya, buset dah. Gede banget, gede kayaknya. Di belakang tuh kayak gue gambut, berat ke bawah gitu. Jadi gambutnya gue ngamatin, sekilas sih SC sih gak salah. Tapi benar sih kalau misalnya lu pakai moge harus pakai proper gear. Contohnya sepatu full, sepatu riding gini. Ya seenggaknya emang sih tujuan pertamanya kan buat safety ya. Tujuan pertamanya buat safety dan tujuan keduanya adalah supaya kaki lu enggak kepanasan. Narik suaranya kacau banget, kacau. Shit.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Gua tunggu di depan apa ya? Gua tunggu di depan. Ini gue keluar pakaian dari Graha PNS, sahabat, motor gue udah 50cc, apalagi sportback noh. Dia pakai Z800 anjir. PR bet PR pasti parkirnya, parah. Starbucknya gak boleh pakai di depan sana. Kacau. Gini PR-nya, apa, parkirnya PR banget anjir. Gua habis nongkrong sama admin Sportback Indonesia. Orangnya seru anjir. Maksudnya apa ya? Dia ramah sama orang. Enggak sombong, enggak apa gitu. Asik orangnya, asik kok diajak nongkrong. Jadi ya sampai sini aja videonya karena gua sama doi sudah terpisah anjir. Salah gua lewat kanan nih. Jadi nanti dia bisa Lombok bakal main ke Surabaya lagi dan kalau bisa gua bakal nge-vlog lagi. Jadi Fakri out. Macet.